Oke sobat, kebetulan kita baru jalan pulang beberapa langkah nih. Kita nemu pohon wali kukun, cukup bagus kayaknya. Mau kita buat bonsai buat nambahin koleksi gitu. Ini pohon wali kukun sebetulnya pohon kayu yang gede ya, tapi kebetulan ini mungkin tumbuhnya di pinggir pematang jadi agak kecil. Kita akan gali, kita lihat nanti apa bagus buat koleksi bonsai kita, atau kalau mungkin kurang bagus kita tanam lagi. Oke sob, kita mulai gali sedikit. Ini akarnya masuk ke bawah pematang ini, bawah galengan. Wali kukun memang identik sih, akarnya akar tunggang, jadi pasti dalam. Cukup susah juga. Yang perlu diperhatikan ketika menggali bahan-bahan bonsai itu akar yang kecilnya, akar serabut yang kecilnya. Akar halus jangan sampai rusak. Supaya penanam pertama nggak langsung mati gitu. Cukup dalam, ada akar bengkok juga. Itu mungkin kita potong aja mungkin, karena kalau kedalaman bakal ngerusak pematangnya. Kalau kita coba cabut segimana dapatnya. Mudah-mudahan bagus nih. Maaf sob, saya nggak punya ajian Bandung Bandawasa, jadi ini agak susah. Tapi saya pi Banyu punya. Saya pi Banyu punya, biasa mandi di pancuran. Wah, belum makan ya bang? Melelahkan. Makan udah tapi? Lagi puasa. Aduh. Puasa sekarang. Barusan ngerokok nggak apa-apa sih. Dikit. Karena akarnya dalam banget, jadi kita gali sedikit sebagian pematang. Nah, nanti kita beresin lagi. Mungkin kita potong aja, karena memang akar wali kukun itu dalam banget. Nggak makan dulu. Makannya di warteg.
karena akarnya dalam banget, susah. Akhirnya kita ambil alternatif aja, dipotong akarnya. Dipotong. Nah. Akhirnya dapat juga. Jelek sih sekarang, tapi dimodif sama bakal tunas, insya Allah jadi pohon yang mengagumkan. Makanya jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komentar dan kritik sarannya agar membantu channel Bakal Tunas untuk lebih berkembang. Dan terima kasih yang sudah support dengan subscribe, like, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar sobat semua selalu mendapatkan informasi terbaru, video terbaru dari channel Bakal Tunas, channel pemersatu pecinta bonsai senusantara, bahkan sedunia. Sekian dulu sementara, insya Allah kita lanjut.